hari ini siang saya bikin video nih. Ini Kota Genting ini. Ini hotel terbaru Provod. Dan ini terminal bus yang terbaru. Pulau Gadung, Pulau Gadung. Apa ini? Tempat permainan yang terbaru juga. Jadi perubahan pada tahun 2021, Kota Genting sudah banyak perubahan kawan. Siapa yang mau datang sini, sekarang sudah banyak perubahan. Yang ini bangunan baru, tempat permainan. Ini ada salju-saljuan. Ini di dalam sini tempatnya itu permainannya komplit kawan. Sementara cuaca Genting Highlands sekarang lagi cerah kawan, jadi kelihatan jalan pun kelihatan. Dan ini hotel Timpak dari belakang baru nih. Dia color pun baru. Ini sambungannya Dol Timpak Pelangi, Taman Pelangi. Ini Hotel Pelangi masih satu dengan Timpak. Ini sambungannya ke Hotel Timpak. Nah, sini Hotel Timpak kawan. Ini Hotel Timpak yang terbaru tahun 2021. Ini Hotel Timpak. Jadi alhamdulillah hari ini cuacanya Kota Genting Highlands cerah. Biasanya ada kabut, tapi hari ini cerah. Nah, sini ini tiang skiway gondola. Ini ada kantor polisi atau balai polis Kota Genting. Ini balai polis. Itu ada yang jualan durian. Ini loh. Ini yang jualan durian sih, lagi panen durian. Ini yang ini hotel resort kawan. Hotel resort. Yang ini Hotel Genting. Ini Genting yang tuh yang kelihatan tuh atasnya tuh macam gua itu Hotel Genting. Sini hotel resort. Dan ini tiang gondola atau tiang skiway, tapi pada saat ini masih lockdown, jadi skiwaynya tak jalan. Dan sekarang cuacanya di Genting Highlands lagi cerah. Ini pun masih ada orang niaga itu. Niaga durian. Ini pun ada niaga sayuran. Dan ini tempat lewat gondola atau skiway. Ini balai polis atau kantor polisi, dan di bawahnya sini ada masjid Genting Highlands tinggal. Sini masjid Genting Highlands, dan sini balai polis. Jadi satu bangunan sama balai polis atau kantor polisi. Ini dari depan balai polisnya. Sementara orang pun kerja masih sedikit, jadi maka dengan lockdown orang yang kerja masih sedikit, mobil pun yang lewat 1-2 kawan. Ini bomba kawan, ini bomba.
Ini apartemen, apartemen layangan. Ini tiang skiway yang lama ini. Skiwaynya ada dua. Dan yang ini hotel Maxim dari belakang. Ini hotel Maxim dari belakang, kawan. Ini sangat besar nih hotel Maxim ini. Panjat man. Aduh, ini kawan, ini yang ini hotel Maxim. Kita tahu berapa tingkat nih, sangat tinggi. Ini apartemen tempat para pekerja tinggal di sini. Di sini apartemennya banyak. Ini pekerja-pekerja genting tinggalnya di apartemen apa nih? Ini apartemen tempat para pekerja genting tinggal di sini. Ini keadaan masa sekarang masih sepi karena lockdown. Ini apartemen tempat para pekerja penting. Yang ini RC 6, yang ini RC 8. Ini ada penghubungnya, jembatan ini, jembatan penghubung kalau hujan. Yang sini ini RC5, adanya masih sepi karena masih lockdown, pekerja pun belum banyak lagi. Pekerjaan masih sedikit. Dan ini sini tempat jualan sayur. Ini di Genting, ini tempat jualan sayur. Ini para pekerja semuanya belanja dekat sini karena di sini sayurnya atau bermacam kebutuhan sehari-hari, misal sayur, buah-buahan, sini ya agak murah sedikit kawan. Jadi ini tempat area karyawan atau pekerja sehari-hari belanja di tempat ini. Ini banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 truk ini yang dia ngangkut barang macam sayuran kebutuhan sehari dari bawah dari kota. Pasal di sini tempatnya di perbukitan, jadi ya susah, sini pun tak ada pasar malam. Ini kawan, keadaannya masih longgar, keadaannya masih sepi karena masih lockdown. Ini tempat sayuran, jualan sayurnya ini dikelilingi apartemen semua ini kawan. Ini gedung-gedung tinggi ini. Ini padahal di atas perbukitan. Di sini dibangun apartemen-apartemen buat tinggal para pekerja-pekerja yang semuanya kerja di Genting. Di sini disediakan apartemen. Nih, gedungnya tinggi-tinggi. Padahal ini bukan di kota ini. Ini di pegunungan, di perbukitan ini. Oke kawan, jadi inilah tempat orang-orang membeli kebutuhan sehari-hari di Genting Island, tepatnya di RC. Sini semua pekerja atau staf semuanya tinggal di sini. Ini keadaan pun masih lelang, masih kosong.
Dan sini pun tempat orang semua belanja ada di sini. Karena di sini sayurannya murah-murah. Oke dulu, sampai sini dulu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, gedung tinggi di atas bukit. Jadi gedung yang ada di atas bukit ini nggak tahu berapa tingkat. Ini berapa tingkat sih? Maxim. Ya, iya kok Maxim. RC. RC 17. 17 tingkat. Inilah gedung-gedung tinggi yang ada di atas perbukitan nih. Anak. Ya, ini kawan, ini gedung-gedung tertinggi, gedung-gedung tinggi atau apartemen yang ada di atas gunung, di atas bukit. Ini biasanya gedung kan adanya di atas kota. Tapi ini gedung-gedung yang ada di atas bukit, kawan. Nah. Ini 28 tingkat. Ini 23 tingkat. Aduh. Ini pun sama, ini 23 tingkat nih. Ini macam gedung kembar. Ini bangunan yang terbaru ini kawan. Ini RC. RC 9. Ini RC 8. Ini RC 6. Dan ini hotel Guspol ini. Jadi ini gedung-gedung tinggi yang menjulang langit yang ada di perbukitan di atas gunung, di atas bukit. Biasanya kan gedung-gedung tinggi itu artinya di kota, tapi ini di atas bukit pun ada ini. Ini belum lama dibangun, baru kawan.